Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini kita sudah menginjak kepada bab saling menasihati dalam Islam. Baik, di sini tersedia menu, di antaranya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah, kedua menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Adapun 3, 4, 5 dan 6 kita akan capai insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Kali ini kita akan fokus pada tujuan pembelajaran yang pertama dan juga yang kedua. Ya, di materi yang pertama kita ada pengertian khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ketika khutbah nikah gitu ya, untuk kesunahan akad nikah. Ini khutbah biasa diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa dan doa. Tanpa keempat itu tidak sah khutbahnya gitu. Harus sesuai dengan urutan yang tadi itu. Alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa, dan doa. Tidak boleh ada yang terlewat ketika sedang khutbah. Baik, kita ke materi yang kedua. Pengertian tabligh, yaitu menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majlisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubaligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Ketiga, kita akan bahas tentang pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini kita kenal dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Itu contohnya, kalau dakwah bil hal, santunan kepada anak yatim. Kita masuk ke dalil atau hadis Nabi mengenai kewajiban kita terhadap yang tiga tadi itu, tabligh, dakwah, dan khutbah. Di sini ada hadis, silahkan kalian baca, yang terima dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ada tiga hal dalam dakwah itu ya. Itu diriwayatkan hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Seorang tidak harus menjadi ulama dulu ya, ketika nanti berdakwah. Di sini juga ada satu ayat lagi, surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, setelah kalian saksikan atau dengarkan beberapa uraian singkat, bisa kalian baca rangkuman dari apa yang barusan disampaikan. Di antaranya khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah disebut khatib. Khatib lebih bersifat satu arah, hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan.
Dua, tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Tabligh dapat bersifat dua arah, saling berdiskusi dan lain sebagainya. Ketiga, dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik. Ya. Dan mencegah berbuat buruk. Dakwah bisa bersifat dua arah. Siapapun bisa berdakwah dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing tentunya. Nah, di sini ada tugas, silahkan kalian kerjakan cuma soal ini. Kemudian juga Bapak mengambil referensi dari alamat yang tercantum di sana. Mungkin itu uraian singkat mengenai khutbah, tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, walaupun singkat, bermanfaat. Dan jangan mudah berpuas diri, silahkan kalian mencari sumber-sumber lain mengenai materi ini. Mudah-mudahan setelah mempelajari bab ini, kita bisa mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita.